Balik lagi channel Chang Want to Game in the Horror ya. Kita lanjut lagi ke part 4 ya. Kita udah yang kemarin ya di part 3 itu udah agak panik. Mau kemana arahnya saya juga udah gak bisa pikir kemana lagi ya. Apalagi udah mau dikejar sama Mr. X ya. Oh ya, oh belum belum, saya masih nggak ingat lagi dah ini lama banget. Sebenarnya saya mau uploadnya dua kali, cuma itu tadi kendala dari upload, soalnya saya ngirim cuma 10 Mbps ya, nggak sampai lebih. Apalagi ini ukurannya sudah diperkecil ya, biar nggak lama downloadnya. Apalagi wah ada ngelag nih, kenapa nih lama nih nggak dimainin. Jadi ini saya lupa satu hal, yaitu adalah ambil ini dulu pentingan, ambil kunci. Oh ush, tiban sial. Kita ke sini nah. Ambil kunci ya, warna keriting khusus buat Leon. Jangan meleset. Nembak kepala saja. Masih hidup. Son of a bitch. Maksa banget. Oh ya, mohon maaf kalau itu saya sudah yang aku ambil tadi itu udah 10 kali ya pakai pisau ya. Sampai tamat. Kalau ini saya mainnya serius ya, nggak ada pakai cheat ya. Jadi saya udah dapat kuncinya, tinggal mau gabunginnya aja, store aja. Jaga-jaga saja Queen. Oke, saya sebenarnya sudah tamat yang main ini, nah jujur aja saya sudah tamat, tapi yang saya mau, yang ku pakai item untuk yang yang sudah tamat itu jangan dulu, saya mau mainnya main serius ya. Mungkin gamer kayak gue tuh biasanya licik memang. Kalau dibilang saya juga masih nggak tahu pokoknya jalannya kemana. Saya agak bingung di arah kemana, sampai hampir 1,5 jam kemana arahnya ini jalannya. Bahkan wah, jangan ditanya lagi, saya sudah mau bilang bingung udah menuju kemana. Ini dia Mr. X. 4, 5, 6, 7, 1. Oh ah, tadi Claire itu masuk sini ya? Oh enggak, tetap ya, tetap dikunci. Kunci. Paling nggak suka di bagian ini. Oh nggak ada. Nah, coba. Ah.
Sedain heal aja. Lagi ya. Diambil, diambil. Disimpan aja. Aku terciduk ya kayaknya ya. Kalau udah tamat. Oh, ini mainnya serius ya. Kalau udah tamat mainnya ya pisau aja dulu. Ini kan yang anu standar nih. Innalillahi. Wah, aku udah panik ini. Masalahnya udah panik. Soalnya ada si anu si itu tadi. Aduh, padahal saya butuh dongkrak ya kayaknya yang anu dalam ruangan itu. Masalah aku ada PC sini. Monyet cakar lah. Enggak tau lah linker. Beekeeper. Ayo, kok di mana? Kok di mana? Gak bisa, langsung aja, langsung. Udah mati atau hidup ya? Lingkornya? Oh, gak ada. Aman, aman, aman. Dongkrak. Oh, paling nggak yakin di bagian ini soalnya ada si Mr. X. Oh nggak, aku nggak lewat situ. Aduh, nah kan tuh ada suaranya. Eh bentar, dia lewat mana? Eh innalillahi. Aku nggak, aku kira dia lewat pintu yang anu yang merah hati itu. Ah, lewat aja entar dah. Lewat aja. Amang, kada usah, Mang. Kada usah, kada usah. Kada usah nyenjar. Wahai digani akannya tarus. Eh, maaf, malah lebas banjir. Ih. Sana aku udah bunuh. Oh, belum, belum. Udah, aku mau pakai pisau dulu. Kalau rusak pasti rusak nih. Hey, masih. Amang, Amang, kada usah, kada usah, kada usah. Oh mah heh. Ayo sini. Ayo sini. Ya udah diajar aja dah. Udah dipukul langsung. Tuh kan. Aduh. Gak usah, Mang, Mang, sudah, Mang. Eh, kenapa?
Oh, tinggal dua lagi pelurunya. Patah, patah, patah. Ambil. Ya udah, pakai ini aja. Oh, udah, otomatis. Di sini ada peluru. Oh iya. Oh iya, hal pertama untuk dipelajari untuk nembak itu harusnya kalau pelurunya sedikit, kakinya aja dulu ditembak. Sisain peluru aja gue. Pas banget tinggal dua. Lewatin dulu. Beda kalau aku mainin yang anu Resident enggak maksudnya yang pas ini mainin ini sampai tamat itu anu pakai trailer. Oh, ini enggak, jujur ini main jujur. Nah, ini katanya kalau ada cluenya, kalau yang kayak gini portnya itu portnya sama kayak Resident 7. Ini ada nih di deck yang anu ruang tamu. Sebenarnya banyak sih yang anu clue-cluenya Resident Evil yang ketujuh itu ya, yang kayak pot, kayak buku-buku anu. Nanti tak liatin lagi kalau aku lewat situ. Kalau jam 3. Hope I don't have to write a report on this. Oh ya, utuh. Utuh. Maksudnya anu, lengkap. Aduh, Mang. Sudahlah. Dikejar mulu.
demennya aku ditunggu tadi ambil ini. Sini cilok bak. Tepat tunggu tadi itu aku udah terbuka. Lagi ya. Oh, peluru. Merah hati. Kuncinya merah hati untuk Claire. Nah, kalau ini kan untuk si Leon nih, keriting hijau. Setelah dia buka pintu. Ah, enggak usah. Langsung. Eh! Enggak usah. Amang. Kada usah. Beli wargin. Aduh, kada. Nah, am. Aduh, kalau main jujur udah kayak gini udah cupu banget dah. Aduh. Mang. Ya udahlah, maaf lah. Umah, dihadanginya. Hei, hancur pala pas. Oh, datang dari mana kau? Gak usah. Langsung aja. Oh iya benar. Kok ada anjing? Loh, kok ada anjing? Oh iya, gua lupa di sini kalau ada anjing. Lewat aja. Waduh. Bentar, ini unannotated box. Bentar, ini tadi anu ya. Wah, iya. Tinggalan. Ah, udahlah, biar aja. Kita ambil. Lama ini dua, salah nyambung. Oh, nggak bisa, harus lurus gini. Thank you.
Dua. Oh iya. Ya, gen atau penyamar ini? Wah, harinya udah mau hujan. Oh. What are they after? Ay! Oh ya, lupa lagi. Langsung saja. Aduh, Mi. Sudahlah. Ini ganggu sekali. Langsung aja. Aduh, pisoku. Wah. Langsung. Twice, like a bulldozer. Lain. Wah, udahlah. Ntar tak ambilin pisauku. Ah, bentar. Oh, lain. Kukira anu pisau anu. Pisau yang infinity. Nih, di sini aku ada. Nah, ini. Combat knife. Wheel hijau terus tuh. Nah, sebelum itu saya mau ambil tuh ke sana. Dona, ambil dulu. Sabar ada ya, mau ambil barang. Udah diambil atau belum ya ini ya? Mau ambil aja. Locker room.
Pokoknya bersiap-siap saja untuk part berikutnya. Bentar. Oh. Get back my Get back my knife. Maaf, mang lah. Maaf lah. Pas udah ketemu tuh langsung dibunuh. Ini tak biarin aja jalan-jalan. Ya sudahlah. Ah, ini. Ini gimana ya? Adalah lakukan aja. Eh, nggak ada ya? Hey, wah, kucing. Memang dapat banget jump scare-nya ya di sini ya. Kalau main jujur, kalau yang belum main jujur ya kayak trailer, nah itu baru tenang. Oh, ini kan main jujur ya. Berapa kali gue main jujur ini. Nah, ambil senjata. Tapi ingat jangan digunakan dulu. Nah, ini surat buat Chris. Apalagi ya? Gak ada di sini, gak ada. Nah, ini udah diambil. Oh, udah semua. Tinggal ini yang terakhir di dalam deck ini ada sesuatu. Aduh, itu dia masih ada. Cepat. Oh, dia cuma lihat doang. Biarin dah. Yang penting selamat. Store aja, terus tuh digabung. Ini nanti aja. Password gak habis. Ini juga. Ini nanti juga. Dah.
Iya sayang. Maaf ya kalau nggak kedengaran, kalau aku deketin ini kan anu sebelahku ada hujan nih, mungkin nggak kedengaran ya, kan dia anu dengerin rekaman. Nah, kalian tahu yang di Resident Evil 3, nah tuh Mikhail Pierogis yang apa ya, dia kena infeksi ya, gigitan, dia terbaring di dalam kereta itu. Mikhail, ini namanya Mikhail, udah. Tapi bagus loh kayak gini, kotanya gede, tapi saya nggak sabar ya untuk Resident Evil ketiga yang remake. Tapi yang jelas jangan ada Nemesisnya terlalu ganggu banget lah anggapannya. Oke, dapat. Dapat granat, tapi ingat jangan dipakai. Yang lain aja yang boleh dipakai. Oh, halo dek. Kok bisa ya, dia tuh anaknya udah zombie, cuma dia kayak anu, hampir kayak manusia lah kabarnya, kayak nggak mau gigit macam-macam, kan? Pas di situ hujan, di sini hujan juga. Ya kalau itu.
Gak bisa. Yang tadi itu dia udah bunuh anaknya. Nah, kalau ini bener aja, kalau Amang anu, Amang Amang apa tuh tadi tuh? Bishop. Gunshop, ya, gunshop lah. Amang gunshop itu sebenarnya harusnya kayak gitu aja tadi, kalau yang di belum di remake itu langsung di komunin zombie. Nah, gimana kan kurang jelas kalau kayak gitu. Ini pas aja sudah. Langsung lewat aja, cari barang yang dibutuhkan. Mungkin ada suatu. Nah. Wah. Oh ya. Halo. Jadi saya jelaskan bahwa anu ya, Umbrella sendiri sudah jadi peneliti di kota Raccoon City. Kenapa Raccoon City yang jadi penelitian? Kenapa anu harus dilakuin seperti itu? Masa orang lain yang anu dibutuhkan enggak taunya dijadikan penelitian? Anggapnya satu manusia aja di dan bahan penelitian, apalagi binatang dan semacamnya. Dan gunakan ini. Udahlah, kita akhiri dulu di part 4 ya. Nanti lagi lanjut di part 5 ya. Jadi semuanya masih udah yang mau nonton, tinggal subscribe aja. Mau komen atau enggak, mau nonton atau enggak sama sekali, di like atau mau dislike terserah aja, yang penting saya mainin. Yaudah semuanya, aduh, yaudah, enjoy the gaming, save data, dadah.